Oke, kita review harga keramik, motif-motif keramik, motif-motif granit ada di sini, guys. Ya. Iya. Harga-harga standar kan, iya. Iya, apa itu, Mas? Padang. Ini terlalu gelap. Iya, padang. Ini keramik atau granit, Mas? Granit. Ini tuh granit, ya? Nah, ya, oke. Iya. Mana kawin kira lagi? Ini keramik ya, keramik merek Platinum. Harganya kisaran 125 sampai 116. Nah, ini kalau keramik, ini ukurannya 60x60. 60x60. Jadi ini untuk keramik. Nah, ini juga untuk keramik lantai ya, untuk keramik lantai. Motifnya cantik-cantik, guys. Silakan saja datang ke sini, guys. Datang ke sini, lihat-lihat boleh. Nah, ini kelihatannya cantik banget. Rp57, guys. Cuma Rp57. Murah banget, guys. Cantik, murah, guys. Mantap. Halo, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Yang belum subscribe channel ini segera di subscribe, guys, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya, guys. Karena semua tutorial, mau dari pasang keramik, mau buat pintu, mau ngedak, atau mau segalanya ada di sini, guys. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajibkan untuk subscribe channel ini dan semoga bermanfaat, karena tutorial-tutorial dari saya sangat-sangat bermanfaat, guys. Disimak terus, guys, videonya. Memperbaiki kamar. Itu bosnya. Iya. Ya? Piye piye sing ndi? Lah milih, lah milih. Engko karo anu ukurane tak siap nunggu. Hah? Piye? Pasangane tenan. Tetep penak lek nek grani. Iya. Gimana? Nek regane 200 munggah ya tetep penak pasangane. Nek sekisaran 200 munisar. Ya tetep ana selincune. Ayo. Wes disesuaikan lo ae lah. Tapi ready barang ya? Ready ya, Bu? Luar biasa, guys, motifnya cantik banget, guys. Ini seperti batu akik, guys. Harga 496. Wah, api-api dan jalan-jalan ini. Gak dinding ya, men. Ya, tempat sajadah, ayo. Ayo. Tempat sajadah. Ini, gila api. Nengok. Regane 496. 496 berarti paling sih loro man ya.
siloro paling sak kados siloro dia pada hitungan yang pada 120 nah iki kita 330 iki ya murah hitungannya granit to full pokoknya guys pilihannya full seperti ini guys deh ini cuma diletakkan aja guys tapi tetap kuat nggak bakalan pecah jadi umpamanya kalau mau rehab rumah tanpa bongkar keramik bisa guys dipasang pakai lem lem silikon bisa pakai double tip bisa 40 lah settingan 40-25 keramiknya dinding nah lagi ini milih keramik apa milih granit sih milih granit sih kok sing keramik lantai sing gini apa kamar iki paling iki ya ada yang 50-50 ini 40-40 ini 50-50 wapi ya 3 dimensi ini kamar api ya organnya masih sama ya 61 ini ya 3 ruang tamu ya masih api iya di ruang tamu ya masih api 3 dimensi ya 50 lagi. Oh, nasi 40 yo, nol lah. Penene saya kira nanggung angur 50. Iya 40. Mana sampai nih bilang tuh? Angkut itu total meneh lah. Ya lagi keramik. Hah? Merek keno. Kan beda merek beda harga. Apa itu kita? Ini butuh yang masak aku setuju kui kok sing kui singetan tapi gak beda iki nih iki luwih gelap iki luwih padang jadi kui kamar kurang ya? Kurang dus-dusane tambah luweh akeh tambah luweh tapi regane nu nek granit tambah kurang to tambah luweh iya iki nek 50-50 le nah, biasanya mau piro ukuran terus nek keramik ukurane tetap 1 meter to pembagiane nek nah, granit iki ini lho 50 to 5 padha wae le nek keramik nek keramik padha wae 1 meter per pembagiane wes tak bawa engko nek nek granit engko beda ukuran ki engko beda meneh nek granit kita hitung 60-60 nah nek tetuku sing 80 kan tetep jene hitung meneh keramik dinding lah engko nek kurangane ngono ki ta, Mbah. Ya, ini keramik dinding ki. Keramik lah. Ini mau ke lantai ya kena. Ki lo sing dinding model dawa-dawa. Tadi lo online karena yura. Orang sinyal lebih keramik
granit iki. Tak apa nah omam lho. Enggak mau plester atau mau kayak ini mau template nong ini arah dia dia. Terus ngambil kan beli kan 1 senti, 1 senti kan arah pemecah nong kita kita. Dipasang kaya mbak eh kaya gunung sebagai keramikan ya. Gunung kudu rubah kaya ini dipasang kan gue apa? Lem silikon nongnya kena arah pemecah. Nek sing kandel ini kan 1 senti ya. Namanya granitnya lho?